waktu itu Dinda langsung ada di samping juga? Enggak dong. Akar dulu baru samping, baru datang ya? Sudah saya. Ini kan emang pilihan. Dari atas sekarang udah di bawah lagi, ada sound mereka lagi kan. Ini bisa ngeliat akarnya ya, tapi kan kita nonton tadi istri. Wow. Tapi emang karena cuma 30 orang yang boleh ada di dalam itu, emang beberapa boleh rame. Tadi kita udah sebenarnya kita bisa boleh, tapi karena keluarga bilang sama Lesti ya, karena diutamain keluarga jadi ya udah. Ya, beberapa yang pertama keluarga lah, keluarga baru kita sahabat-sahabat karena akad kan penting banget buat yang dari keluarga. Yang penting kan kita terus doain. Iya. Mending kita doain semoga mereka lancar, semoga mereka sampai kakek nenek, semoga mereka bahagia. Dan tadi gue seneng banget. Gimana rasanya? Gue dapet salaman, dapet foto. Oh iya. Sama mereka berdua. Iya, dapet ngeliat prosesi ininya seru banget, sumpah. Kalau kita streaming juga seru banget sih. Semoga lancar nanti. Gimana sih? Gue denger 72.000 dolar ya? Iya. Wow. Oh udah kelar? Iya, jadi kita ada momen support dulu sama Indosiar. Habis itu? Dan juga Bitnet. Oh berarti kita ke sana? Kita ke sana. Oh akhirnya kita dipanggil ke sana guys. Jadi ini perkumpulan orang tua yang di sini. Ini udah tua-tua. Tua 2, tua 1. Ini juragan kebab. Ini udah tua-tua, ini jualan kebab. Lo gak jualan kebab hari ini? Gak laku, PPKM gak boleh buka. Lo gak usah sosok dibule-bulein deh ngomongnya. Emang dia bule. Kalau ini pele. Kalau lo? Spele. Lo spele? Kan udah bilang, jangan terus lo, maksudnya lo cari lain. Kan gue ngomong lo spele, kan lo emang spele kan? Kan bukan gue. Lo gak pernah ganti masker ya?
dia dapat 2 biji tapi tidak. Terus ini tuh yang di atas lagi vlog juga. Ada beresmen juga guys. Bikin aja 50.000. Enggak, gua kasih ke mereka ke beresmen. Kita mau naik ke lantai 6 sekarang karena ada momen cicat-cicat. Please. Memang. Mas. Apa? Lo perhatiin enggak? Raymond enggak pernah ganti masker. Enggak, gua yang salut sama Raymond hari ini adalah dia muat, tangannya muat. Biasanya enggak muat. Iya. Ya kan? Biasanya enggak muat. Hari ini dia muat. Keren. Di. Oh, lo mantap juga. Sini. Sini, Di. Di. Bro. Alhamdulillah kan tadi gue bisa ngeliat prosesinya akad nikah. Seneng. Lo kan gak bisa ngeliat nih. Gue ngeliat nonton gue. Iya tapi kan gak ada di sana. Gak ada di sana langsung. Lo apa yang lo rasa? Sedih gak sih? Enggak lah. Gue kan bisa ngeliat juga dari sini. Mungkin gue terharu ngeliat dia. Siapa aja kak? Semua apa gimana? Oke okay. Semua kita buka lagi guys. Akhirnya kita naik lagi. Lupa dari tadi kita di belakang doang. Kayak gini. Main TikTok. Gak dapet ya Tom? Akhirnya tapi hari ini full squad ya. Riko, Rem. Adit segitu iyanya iyanya. Gila ya. Gila sih nih lu. Udah gaya-gaya mau joget tuh di joget. Enggak, emang berdiri aja di sini. Lu lihat dari kamera. Enggak, harusnya berdiri aja. Enggak begitu lu. Handphone-nya harus stay lu. Ya. Coba. Malah sih lu. Jadi gimana? Ini lebih pegang. Copot-copot lu. Tak jodoh lah ke Mas Tukul yuk. Gopal. Gimana lu? Mas Tukul minta jodoh. Mereka lagi di depan semua tapi kita di belakang. Udah sah sombong, udah sah. Apa? Udah sah, ayo kita foto dulu, foto-foto. Kita gendong. Foto-foto. Oke guys, jadi acaranya udah ini. Sekarang di lagi ngumpul. Papi. How are you? YouTube kan, YouTube aku. Pokoknya YouTube-nya Aris menghasilkan uang yang banyak karena buat keluarga. Amin. Aris juga orang baik, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik juga. Amin. Menyusul pernikahan juga karena umurnya udah matang ya, ikan anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Syuting JWB makin ya, jangan banyak ngeluh. Iya, ntar kalau ngeluh Allah cabut nikmatnya baru tahu. Ntar dulu. Aku enggak ngeluh kok. Aku selalu bersyukur. Ya Bang Adi dong, ya Bang Adi dong ya. Tuh Bang Adi, belum dapat jodoh tapi tetap bersyukur kerja terus. Deal, brand ambassador. Langsung depan. Adi dong. Deal. Aris tenang. Tapi sepengalaman aku ya Pak Ferry, ini Bang Adi, kalau seorang mau artis, selebgram, influencer, youtuber, apapun jenisnya, kalau dia udah ditempel sama brand, itu trustnya orang biasanya. Sepengalaman aku ya, kalau brandnya misalnya udah hilang, malah misalnya kontrak brand, tiba-tiba brand itu gak kontrak aja deh. Pokoknya, pastor tahun depan aman? Aman. Dia orang baik soalnya. Gua kontrak langsung 4 brand, Riz. Wih, gila, 4 brand. Bukan ini dong, pastor, habis itu Excel, habis itu apa lagi? Fashion. Kalau di pulang udah gak gua pastor. Udah. Capek Adi. Apa lagi? Jadi pokoknya per bulan depan 10 episode keluar ya. Lobby lagi, Pak. Minta turun lebih banyak episode-nya. 10 episode lah. Pak, saya tuh mendapatkan pekerjaan tuh sudah bersyukur jalan. Alhamdulillah. Orang di luar sana beribu-ribu mau kerja nih. Banyak yang syuting mana dia mau bayar, Pak. Alhamdulillah. Saya tuh sangat-sangat bahagia, sangat senang saya masuk UOB. Beneran. Tapi, Pak. Kebutuhan ini, Pak. Kebutuhan, Pak. Jangan usah masak dan tiang. Jujur ya, anak-anak ini sayang sama Pak Ferry. Iya. Kita tuh respect banget. Kalau mereka ini kan sayang ada baunya, Pak. Pak, mana pernah saya dari dulu, loh. Bapak. Dari saya belum pernah dipakai di Tobali, saya sayang sama Bapak. Aris, dulu. Nggak pernah dipakai dulu di Tobali. Pernah, Genflix. Genflix sekali. Sama JB1 pernah. JB1 sekali, ya. Besok nggak dipakai lagi. Semua tuh ada manisnya di belakang. Ada maunya. Apalagi asisten manajer kita itu, kawan kita itu. Siapa? Mulutnya manis. Asisten manajer? Adalah. Bos sekarang.
Siapa? Yang mana? Oh, yang itu. Eh, berarti sekarang lo kalau misalnya minta cewek kayak halo, abang manajer nih. Hey. Gitu enggak, Bang? Enggak ada nama. Enggak ngaku kamu. Gimana, Bang? Cewek di mana, Bang? Saya akan api. Saya di bawah naungan pastor. Nanti bilang ke pastor. Bilang kemana? Kemana, Pi? Di telepon sama Husin. Berarti lu dia Arfan bawa nama-nama pastor tuh gak sih? Ini Husin, ini gak Pak Husin? Pak Husin? Iya, Pak Husin yang kemarin lo. Lama banget. Lama banget, iya kan kita cuma dua. Gimana? Bila kemana? Ke pastor. Saya dibawa nama pastor. Gak ada mati, Arfan. Koriki. Baik ya tandu tapi terdengar lagi dia kan. Dihubungi. Berapa emang kompeni lu gitu? 2 juta aja. Kalau mau investor kan masalah ini. Gue 2 juta. Aduh. Arfan. Ada berapa? Ada Sep. Buka waktu. Bro, yang penting pas gua waktu itu Arfan belum dijelas. Alhamdulillah. Jadi gua dari private sampai maternity. SAS Design. Thank you bro, mantap. Terbaik. Terbaik memang SAS. Saya Pak kalau misal pakai jas, iya totalitas pakai jas suit tuh kalau dari SAS tuh pasti udah ngepas banget lah di saya. Kalau banget deh. SAS gila bro. Pasti terbaik banget. Baik, nanti aku telepon ini. Ini pasti punya SAS kan, Bi? Iya. Iya kan? Tuh. Celana kan? Oke, SAS. Ada cerita. Apa, Pak? Kita kan meeting sama si siapa? Bang Putra. Sama si Rico Bansat. Kita lagi bahas soal bajak membajak asisten kan. Oh, asisten saya. Iya, monitor dibajak. Itu kan ada wacana mana si Ipal juga kan. Ipal mau ditarik. Oh, Ipal mau ditarik, Pak. Sama siapa? Rico punya ide, brilian ide dia. Kan kau gak ada asisten lagi. Kau gak ada asisten sementara. Kau pakai Adi jadi asisten kau dulu. Biar Adi sebentar aja asisten kau. Itu ide-nya dari Rico. Bagus. Lu bayar berapa? Lu bayar berapa buat Rico di asisten? Adi aja tuh ke Bali perfect banget ya. Rapi semua dibawain ya kan. Tapi Adi, ya Pak, kalau misalnya apa-apa prepare. Wah, dia prepare banget Adi. Riz, lo bawa ini gak? Gua bawa ini. Oke. Kira-kira lo pakai ini dengan berguna? Iya, berguna. Tapi Pak, tunggu. Bilar lagi, sayang kali sama Riz, sama Adi. Sama Adi, iya kan? Sayang banget. Tapi Pak, kita korek-korek. Tunggu dulu. Si Bi Ibal mau pindah juga? Mau dibajak? Iya, dengar. Kalau gua terserah, mau kerja sama gua, mau cabut terserah. Gua bisa cari 1000 orang. Iqbal, sepatah dua patah kata, mau nggak? Oh enggak, nggak mau sepatah dua patah kata. Mau bertahan, gua tetap pertahankan dia selaknya pekerja yang baik dan benar. Wih, gua setiap bulan kasih bonus. Wih, bulan ini belum ya, Bang? Belum ya, kan? Tapi lo jangan mempertahankan orang kasih bonus, jangan. Jangan tuh lo jadi enggak, ini. Karena gue emang setiap dia kerja sama gue selalu kasih bonus. Kenapa? Karena ketika kita dikasih bonus semangat kerjanya beda. Benar. Makin semangat. Gue setuju. Gue setuju. Bang, bang Putra. Bener. Berarti kita kalau dikasih bonus dari JBB kita semangat banget kan? Bonus JBB. Iya, bonus. Kakak gua ada cerita. Bonus. Ada cerita di Bang Ferry. Siap. Tadi malam istri gua bilang kan, "Ayah, banyak banget apa? Udah mulai banyak bacok pembantunya." Emang apa? Pembantu gua ngechat ke istri. "Bu, punten, mohon maaf banget," katanya. "Bisa enggak kita dikasih hadiah 17 Agustus ya kayak karyawan PS Store?" Ini saya mewakili yang di rumah semua. Okay. Biar apa? Biar semangat kita kerjanya, babysitternya dan semua katanya. Sampai segitu, apalagi yang artis GWB. Oh, benar. Benar, Papi. Biar semangat dapat bonus dari
DWD. Oh, nah, ini sih ratingnya naik lagi. Iya, Pak, jelas emang Allah memberikan itu ke Tobali Putra. Bisa dari mana aja? Iya, Tobali Putra. Pasti kan kita. Bisa dari mana aja? Bonus tuh bisa dari mana. Tapi ya, saya penasaran. Kalau sana kalau lihat rating itu dari mana ya, Pak Jerry? Oh, kalau gitu coba aku main sekali di JLT, ratingnya naik atau enggak? Ini nanti tahuan kan? Jadi ini bang ada. Iya, langsung aja. Ini aku kasih 1 juta kalian harus tonton JWB. Iya, benar. Iya, bukan papi yang dibayar, papi yang dibayar. Aduh ya Allah guys, semua sebar. Tapi semua bahagia ya hari ini. Bilar udah nikah, akad. Alhamdulillah Pak, kita harus nyari rezeki itu dari mana aja, benar nggak Pak? Siapa rezeki itu? Udah nggak berguna editornya. Apa-apa lah Pak. Kan yang itu kan baik. Jadi kan harus mencari yang inilah. Kita harus apa? Dara enggak mau sama kamu. Hah? Kok Dara? Siapa? Oh, Dara. Oh, Dara. Enggak, duluan lu sih. Gua soalnya masih lama ini ngapain. Gua edit. Hati-hati ya ngomongnya. Ini enggak gua edit nih. Bang, kita berasa hidup di bawah under control kami. Enggak apa-apa, yang penting hari ini acaranya lancar ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah acaranya lancar, kita senang semuanya, kita bahagia. Terima kasih semuanya udah mau masuk ke vlog gua. Makasih ya. Makasih Papi, makasih. Saya selalu. Saya selalu buat Aris presenter. Nah, makasih Bang Didi, makasih Pak Ferry, Bang Ali, Adi dan lain-lain buat semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment and subscribe. Subscribe. Thank you.